Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Papi Kembar. Sekarang Papi lagi di kebun ya, lagi mau ngambil jambu merah ini yang bagus katanya buat mencegah apa daya tahan tubuh ya. Nanti kita ambil jambunya. Oke. Banyak jambunya banyak ya. Dan mulai gede-gede juga. Kita cari yang gede yang mateng. Kira-kira. Nah, ini dia jambunya. Oke, ini udah lumayan empuk, udah bisa dimakan ini udah. Positif udah merah dalamnya. Jambu merah buat anak-anak. Kita ambil yang bagian atas, kayaknya udah matang di atas. Oke, ikuti terus channel Papi Kembar. Oke, ini dia teman-teman jambunya. Ini jambu merahnya ya, sudah lumayan empuk. Kita ambil lagi nih. Udah lumayan gede-gede sih, udah bisa dimakan. Kita ambil yang kira-kira yang tua yang mana nih? Oh, udah diambil. Yang belas ini udah diambil. Udah banyak semutnya. Kita berada di kebun jagung, teman-teman semua. Juga sosin ya. Kira-kira yang mana lagi yang mateng ya, teman-teman? Ini dalamnya kayaknya udah merah. Oke. Ginilah kalau Papi lagi di kampung ya. Kalau mau makanan banyak nih, banyak jambu lain-lain. Terima kasih udah mendukung channel Papi Kembar. Semoga semua teman-teman sukses. Udah semakin tercapai apa yang diinginkan. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.